Senapan Predator Taktikal kaliber 177 atau kaliber 4,5 ya. Nah, ini dengan tabung segini bisa dipakai untuk 50 kali tembakan atau 50 kali shoot ya teman-teman ya. Ini sudah memakai Predam OD38 merek Comet full hitam. Jadi walaupun tabungnya kecil tapi bisa kita pakai untuk menghabiskan peluru sebanyak 3 magazin ya teman-teman. 3 magazin 14 round. Jadi bisa sekitar 45 atau 50 kali tembakan. Nah, ini magazinnya. Untuk ini bisa di setel ya, bisa dimaju mundurkan panjang pendek laras skop apanya popornya bisa di setel, tinggal tekan dan tekan ke depan atau ditarik ke belakang. Kemudian ini sudah memakai double hand grip dan tipe delta dan tipe tegak lurus seperti ini. Ini skopnya Revel M6, tutupnya tutup depan, tutup skop. Nah, ini tutup skop bagian belakang. Tutup skopnya jernih dan normal ya. Jika ada cahayanya di dalam bisa diatur, bisa warna hijau atau warna merah. Ini mounting samping untuk dudukan laser atau center. Nah, ini bisa dipasang di sini skop atau dipindahkan ke sini. Tadi samping belakangnya. Nah, ini saat ini kita menggunakan laser hijau. Ini saya nyalakan laser hijau. Terlihat jelas sekali ya. Jalan lasernya ke sana. Laser hijau. Nah, itu dia. Ini sudah ada tas senapan, bisa diranselkan atau bisa dijinjing. Nah, seperti ini penampakannya. Ini tali senapan, nah tali kamu bisa dicantol ke sini sama ke sini. Ini sudah ada swivelnya, sudah lengkap ada swivelnya, kecantolannya nanti.